Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya di channel Bang Waseh. Inilah video tentang cara menghindari dan menghapus tanda atau tag di Facebook. Salah satu fitur yang ada pada Facebook adalah tagging atau menandai. Untuk menandai seseorang di Facebook, cukup menambahkan tanda @ atau mengetik nama dalam postingan atau komentar seperti berikut ini. Nah, inilah orang-orang yang menandai saya di Facebook. Kita dapat mengontrolnya. Ini saya selalu rutin menghapusnya ya. Jadi kalau ingin menghapusnya tinggal klik sembunyikan. Kemudian yang kedua juga yang begini, gambar begini. Saya sembunyikan. Jika ingin menghapus tanda, tinggal hapus tanda saja. Kadang apa yang ditandai ke kita tidak sesuai, bahkan tidak berguna sama sekali. Untuk itu kita perlu menghapusnya. Apabila kamu sudah melakukan pengaturan tanda, maka kamu dapat mengontrol. Karena postingan yang menandai kamu tidak langsung ditampilkan pada beranda Facebook kamu sebelum kamu menyetujuinya. Bahkan kamu dapat menghapus tanda tersebut seperti yang dilakukan tadi. Nah, apabila kamu merasa terganggu, Facebook memberikan beberapa opsi untuk itu. Kamu bisa menerapkan langkah mudah untuk menghindari dan menghapus tanda atau tag di Facebook. Seperti berikut ini. Klik pengaturan. Lalu, pada tinjau postingan yang menandai Anda, diaktifkan. Sehingga, setiap kali ada yang menandai, ada notifikasi atau pemberitahuan, sehingga kita dapat menghapusnya sebelum postingan itu tampil di beranda kita. Dapatkan pemberitahuan saat Anda ditandai. Jadi klik siapa saja yang menandai kita, maka nanti ada notifikasi sebelum postingan tersebut ditampilkan pada beranda Facebook kita. Itulah cara mudah untuk menghindari tanda atau tag di Facebook. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa pada video lainnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.